Profesor Dr. Haji Alwi Sabu. Lahir di Gorontalo, tanggal 11 November tahun 1911. Meninggal di Bandung, tanggal 31 Agustus tahun 1987. Adalah seorang dokter cendikiawan muslim akademisi, sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Alwi Sabu berjuang melawan penjajah Belanda di Gorontalo bersama dengan pahlawan nasional Nani Wartabone dan pejuang kemerdekaan Kusno Danupoyo. Dalam catatan sejarah, Gorontalo akhirnya berhasil mengusir penjajah dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 23 Januari tahun 1942. 3 tahun lebih awal sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, Dr. Alwi Sabu juga ikut terlibat dalam membantu operasi mempertahankan kemerdekaan dan penumpasan Permesta di Gorontalo pada tahun 1958. Atas dedikasi dan kontribusi besarnya bagi bangsa dan negara, Dr. Alwi Sabu pun akhirnya dikenal luas oleh masyarakat dengan julukan Dr. Pejuang. Untuk mengenang jasa dan perjuangan Dr. Alwi Sabu, maka nama Rumah Sakit Kota Madya Gorontalo diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu, RSAS, pada tahun 1987. Di samping itu, atas perjuangan dan bakti luhurnya pada tanah leluhur, maka Dr. Alwi Sabu pun akhirnya dianugerahi gelar adat Pulanga, Talo'o Tinepalipu, sang pengangkat derajat negeri, dari Dewan Adat 5 Kerajaan, Pohalaa, di Gorontalo. Dr. Alwi Sabu meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 1987 di Bandung, Jawa Barat. Sebagai penerima anugerah bintang tanda jasa dari pemerintah, beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata atas jasa dan pengorbanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo.